Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di akun Ngudi Ngilmu Channel. Hai Sobat Edukasi, semoga kabar kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Materi kali ini, trik hitung cepat perkalian angka belasan. Bagaimanakah trik tersebut? Mari simak baik-baik tayangan berikut. Tonton sampai selesai. Sudah saya siapkan ilustrasi soal seperti berikut ini. Berapakah hasil perkalian dari 13 kali 13? 12 kali 14? 15 kali 16? Dan 16 kali 11? Mari kita coba kerjakan bersama-sama. Kita selesaikan dulu soal yang pertama, yaitu 13 kali 13. Kita tulis lagi 13 kali 13. Langkah yang pertama yaitu 13 ditambah 3. Hasilnya 16. Langkah berikutnya yaitu kita kalikan 3 kali 3. Sama dengan 9. Maka 13 kali 13 hasilnya adalah 169. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu 12 kali 14, berapakah hasilnya? Kita tulis lagi 12 kali 14. Langkah yang pertama, 12 kita tambahkan 4, sama dengan 16. Langkah berikutnya kita kalikan, yaitu 2 kali 4 sama dengan 8. Maka 12 kali 14 hasilnya adalah 168. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Kali ini sedikit berbeda pengerjaannya. Kita tulis soalnya, yaitu 15 kali 16. Kita tulis kembali 15 kali 16. 15 kita jumlahkan dengan angka 6. Hasilnya adalah 21. Berikutnya kita lihat angka yang belakang, yaitu 5 kali 6. Sama dengan 30. Kita tulis 0. Kemudian angka 3-nya kita taruh di atas angka 1. Selanjutnya, angka 3 kita tambahkan dengan angka 1. 3 tambah 1 sama dengan 4. Jadi, angkanya berubah menjadi 240. Maka, 15 kali 16 hasilnya adalah 240. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 4 atau yang terakhir. Tapi untuk soal nomor 4 ini saya tidak akan menuliskan jawabannya. Silahkan Sobat Edukasi belajar untuk mencari jawabannya dengan cara yang tadi. Berapakah hasil kali dari 16 kali 11? Silahkan tulis jawabannya di kolom komentar.